Ini akumulasi, artinya dari mulai kecil tiba-tiba menjadi besar, terus sampai ada korban dua meninggal dunia. Kita sedang melakukan penyelidikan untuk mengungkap siapa yang meninggal dunia dari TKI, siapa yang dari TKA, dan kenapa meninggal dunia. Saya akan lakukan penyelidikan ini semuanya. Tapi saya berharap kejadian ini tidak terulang lagi, karena kemarin memang kekuatan pengamanan itu sangat minim.